Halo Sobat RBI, berbicara mengenai tempat-tempat ibadah bersejarah di Semarang, ada satu tempat ibadah yang begitu memikat akan arsitekturnya, yaitu gereja tertua di Semarang yang bernama Gereja Blenduk. Gereja ini terletak di kawasan Kota Lama, tepatnya di Jalan Letjen Suprapto nomor 32 Kota Lama Semarang. Gereja Blenduk ini mempunyai nama lain Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel. Dinamakan Gereja Blenduk karena atap bangunan berbentuk bulat menggelembung yang dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan Blenduk. Sejarah mengatakan bahwa gereja ini awal mulanya merupakan bangunan panggung khas Jawa yang didirikan oleh bangsa Portugis untuk basecamp tentara pada tahun 1742 Masehi. Namun, semenjak bangsa Belanda datang pada tahun 1753, bangunan ini dialihfungsikan sebagai tempat peribadatan umat Nasrani kala itu. Pendeta pertamanya adalah Johannes Wilhelmus Swemmelaer. Beliau melakukan pelayanan pada tahun 1753 sampai dengan tahun 1760. Setelah masa penjajahan berakhir, melalui surat keputusan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia, dibentuklah GPIB guna untuk mengelola gereja secara mandiri. Gereja Blenduk ini berawal dari datangnya bangsa Eropa, terutama bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Di tahun 1742, bangsa Portugis di saat itu sudah membuat sebuah bangunan yang ada di tempat ini. Bangunannya itu belum dipakai sebagai suatu tempat ibadah, namun di saat itu bangunan itu dipergunakan untuk base camp bagi tentara-tentara Portugis. Dan bangunannya masih berbentuk rumah panggung dengan atap berbentuk sirap ataupun limas segi lima. Lalu di tahun 1753, dengan datangnya Belanda ke Semarang, bangunan itu ditinggalkan oleh tentara-tentara Portugis dan oleh Belanda direnovasi, direhab, dipergunakan sebagai tempat ibadah yang pertama kali di tahun 1753. Lalu di tahun-tahun itu kembali mengalami renovasi-renovasi dan pembugaran bangunan baru, sehingga secara total, secara menyeluruh, bangunan itu direnovasi, diperbarui di tahun 1894-1895, sehingga terbentuklah bangunan yang permanen seperti ini yang kita lihat sampai sekarang. Gereja Blenduk pun diambil oleh GPIB di tahun 1948 sebagai fungsi pelayanan. Pada tahun 1954, pendeta dari Indonesia baru mulai pelayanannya. Sebelumnya itu masih ada transisi orang-orang Belanda yang belum pulang ke negerinya dan masih melayani umat di gereja.
Masa peralihan merupakan masa perjuangan, apalagi berada di masa kondisi awal kemerdekaan, jumlah jemaat yang tak banyak dan pendanaan yang serba mandiri menjadi kendala yang harus dihadapi. Kini setelah 60 tahun berlalu, Gereja Blenduk mendapat bantuan perawatan dari Pemerintah Balai Cagar Budaya. Hal ini sejalan dengan misi revitalisasi Kota Semarang. Gereja Blenduk sekarang menjadi cagar budaya yang menarik untuk dikunjungi. Arsitektur Gereja Blenduk mempunyai gaya arsitektur Barok. Barok merupakan gaya arsitektur Eropa yang sering digunakan pada abad 17 sampai 19. Bangunan dengan arsitektur Barok memiliki penekanan yang kuat pada bagian pilar yang berbentuk memutar, kubah, serta pencahayaan dramatis yang langsung menyorot bagian dalam gereja agar terlihat teatrikal. Arsitektur Barok menunjukkan kemegahan dan kekuasaan. Bangunan ini dibangun dengan sistem aliran Barok. Ya, aliran Barok ini mewakili di tahun itu, sehingga banyak lengkungan-lengkungan bangunan yang terjadi di dalam gereja ini. Dan ada juga suatu jendela kaca patri. Kaca patri ini sebagai penghias daripada bangunan yang ada, berfungsi juga sebagai alat penerang di pada siang hari. Sehingga di siang hari kita tidak perlu menggunakan cahaya lampu, cukup dengan cahaya dari sinar matahari melalui kaca-kaca patri yang ada di bangunan. Kemegahan gereja ini terlihat dari bangunan bawahnya yang mempunyai denah oktagonal atau segi delapan beraturan dengan jendela-jendela lengkung model Romawi kuno dengan susunan kaca patri bergaya gotik. Denah segi delapan beraturan menghasilkan penampil di sisi selatan, barat, utara, dan timur, sehingga membentuk sebuah salib Yunani. Penampil selatan merupakan pintu utama menuju ke ruang utama. Bagian luar penampil ini terdapat beberapa pilar-pilar putih yang berdiri sangat kokoh. Pada sisi barat dan timur dari penampil ini dilengkapi dua buah menara jam lonceng yang digunakan sebagai penanda waktu peribadatan. Menara ini bukanlah untuk umum, tapi kali ini tim Restu Bumi Indonesia diperbolehkan naik ke menara untuk melihat isi dalam menara lonceng jam gereja ini. Dalam menara terdapat tangga yang curam, dibuat dari kayu dan masih kokoh untuk berpijak. Ternyata lonceng di menara ini kosong dan sudah dipindah di halaman atas atap gereja. Sekarang lonceng ini dibunyikan setiap hari Minggu, dan cara membunyikannya pun masih dengan cara manual, yaitu ditarik menggunakan tali tambang. Selain itu, bangunan gereja ini juga dilengkapi dengan dua menara sebagai bentuk sentris daripada gereja ini. Menara itu memang dipergunakan untuk lonceng dan jam pada saat Belanda. Namun untuk saat ini lonceng dan jam menara itu sudah terpisah, tidak jadi satu lagi. Sekarang tinggal lonceng yang kita pergunakan, ya tiap minggu kita burungkan dengan manual, kita tarik dengan melalui tambang. Dari halaman atas gereja ini, terlihat atap Blenduk yang begitu memukau. Ditambah dengan pemandangan sekitar kota lama dari atas yang begitu mempesona, memberikan kami pengalaman yang tak terlupakan. Kemudian ada penampil barat yang memiliki bentuk yang berbeda dengan penampil selatan. Memiliki denah bangunan persegi panjang dengan atap berbentuk atap plana. Pada sisi barat terdapat pintu kayu dengan ukuran besar dan berdaun pintu ganda. Di atas ambang pintu, terdapat lengkungan setengah lingkaran yang dihiasi dengan kaca warna-warni yang membentuk pola geometris. Saat ini digunakan sebagai transit pendeta atau majelis dalam menyiapkan peribadatan.
Di depan penampil barat ini, terdapat mimbar kuno yang dibuat menggantung di atas tanah. Terdapat juga penampil utara dan timur yang memiliki bentuk dan ukuran sama dengan penampil barat. Perbedaan kedua penampil ini terletak pada bentuk anak tangganya. Tangga penampil utara memiliki bentuk setengah lingkaran konsentris dan terbuat dari besi. Tangga ini digunakan naik ke ruangan orkel kuno. Sedangkan tangga pada penampil timur sama seperti halnya tangga pada umumnya dan digunakan untuk menuju balkon atas. Di lantai dua gereja ini, terdapat dua balkon yang dapat dinaiki lewat tangga di penampil timur dan selatan. Balkon ini dahulunya dipakai sebagai tempat paduan suara gereja. Di bagian dalam gereja juga terdapat ornamen-ornamen yang masih dijaga keasliannya. Terutama adalah ubin lantai yang berwarna-warni, bangku-bangku yang terbuat dari kayu jati dan rotan. Di dalam gereja Blenduk juga terdapat prasasti yang berisi daftar nama pendeta yang pernah menjadi kepala pendeta gereja Blenduk dari awal berdirinya hingga saat ini. Beranjak ke bangunan atas yang berbentuk kubah Blenduk yang merupakan bangunan paling ikonik di gereja ini. Diameter kubah 15,65 meter dan tinggi 10 meter. Langkung kubah dibagi menjadi 32 juring yang ditandai dengan adanya 32 jari-jari rangka besi. Di atas kubah terdapat rumah-rumahan kecil yang berbentuk segi 8. Dengan warna Blendungnya yang coklat dan bangunan di bawahnya yang dicat dengan warna putih, menjadikan perpaduan warna yang unik dari gereja ini. Asal Sobat RBI tahu, gereja ini saat ini masih dipergunakan untuk tempat ibadah pada hari Minggu dan hari besar Kristiani. Jika ingin masuk melihat sebagai wisata rohani atau melihat pesona arsitektur yang ada di dalamnya, wajib mengisi buku tamu dan di luar jam peribadatan ya Sobat RBI. Sekian liputan kami ya Sobat RBI. Semoga dengan tayangan kami kali ini dapat selalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi Sobat RBI dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share akun RBI TV agar dapat terus menyajikan informasi yang lebih menarik. Sampai jumpa di liputan berikutnya.